Al-adl yang maha adil. Lalu adil itu apa? Adil ini sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita dari dulu dan masuk ke dalam petatah-petatah Melayu bahwa al-adl diambil dari bahasa Arab buat dushay fi makani, fi hali, fi manzili, fi makami. Meletakkan sesuatu tepat sesuai porsi, tempat, dan keadaan. Nah, itulah disebut al-adl. Kenapa Allah menciptakan khalifah di bumi manusia, bukan malaikat? Karena malaikat itu adalah makhluk dengan tipe penurut, statis, tidak harmonis, dan dinamis. Apa maksudnya? Malaikat itu statis, sangat kaku, diam, tenang, apa yang disuruh itu yang dikerjain. Makanya malaikat ini menjadi suruhan mulia di sisi Allah. Ya. La ya'sunallah, ya, mereka tidak pernah mendurhakai Allah, dan apapun yang Allah perintahkan, mereka yaf'alun. Mereka kerjakan. Ada malaikat yang dari awal dicipta disuruh membaca Allahu Akbar, maka dia zikir Allahu Akbar sampai nanti kiamat. Ada malaikat yang membaca Subhanallahil Azim, Subhanallah bihamdi, maka sampai kiamat nanti itu yang dibaca. Sangat statis, sangat patuh. Namun walaupun begitu dan nggak pernah bosan. Jadi malaikat ini nggak pernah bosan zikir. Itu sebabnya teman-teman, jika di antara kita sudah ada yang terlatih wiridan zikir, berarti orang ini sisi malakiahnya, sisi nur malaikatnya sudah mulai muncul dalam dirinya. Namun kita punya sisi lain, ya, sisi basyariah, manusiawi. Sisi manusiawi, sisi yang lawan dari statis, dia harmonis, dinamis, dia bergerak terus, bosanan, maka kita gampang bosan. Teman-teman, antum pasti ingat ada orang-orang yang kalau ngajar mungkin di sekolah atau ngajar di atas mimbar dulu, kalau ceramahnya yang diajarkan itu, itu lama-lama kita bosan, kita mau sesuatu yang baru. Ya, begitu juga orang yang suka makan, makannya itu lagi, nanti bosan. Begitu juga ketika dia suka jalan-jalan, oh ke mall ini lagi, ke gunung ini lagi, ke villa itu lagi, dia akan bosan. Manusia punya sifat yang suka berubah, tantangan baru. Itu sebabnya Allah menakdirkan inni ja'ilun bil ardi khalifah. Allah dengan keadilannya memberikan hak untuk mengurus bumi kepada manusia. Karena manusia berkembang. Dan ini yang dimau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memilih manusia mengurusi bumi, lalu memilih malaikat untuk membawa risalah-risalah langit, untuk zikir, untuk meramaikan majelis-majelis, maka ini adalah keadilan Allah. Allah memberikan porsi sesuai dengan tempatnya. Ketika malaikat, jadi malaikat ini boleh bertanya, ada hak untuk bertanya. Apa kata malaikat? Ya Rob, ya Allah, kenapa engkau menjadikan di muka bumi yang akan menumpahkan darah dan merusak bumi? Jadi dalam konsep malaikat, ketika kita menyembelih binatang, wah ini zalim gitu. Dulu ya, ketika manusia memindahkan perbukitan tanah menjadi bangunan-bangunan tinggi, ya kita ambil pasir, ngedam laut, ya, laut kan didam sehingga kemudian daratan menjadi luas. Ya, ini kan terjadi sekarang di selatan, di utara Jakarta. Ya, ternyata ini berlanjut. Dulu cuma ya politisasi lah semua. Sekarang diam-diam ternyata jalan. Ya, mungkin di beberapa wilayah ini sudah biasa. Di Belanda misalnya itu ada wilayah yang sudah didam luar biasa. Teman-teman, ini oleh malaikat dianggap kerusakan, tapi bagi manusia ini dianggap kemajuan. Dan apa kemudian kata mereka? Merusak di bumi. Ataja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan di bumi yang merusak bumi, yang menumpahkan darah? Apa jawaban Allah? Wahai malaikat, walaupun malaikat tadi sudah pamer, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami ini bertasbih, kami ini mensucikan engkau. Tapi Allah mengatakan, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Ini bukti bahwa
ahli zikir, tidak semua ahli zikir itu berbakat ngurusin leadership, kepemimpinan. Tidak semua orang ahli ibadah itu bisa diserahkan suatu amanah mengurus yang lain. Karena ibadah yang dia lakukan baru ibadah ritual. Dia belum bisa ibadah sosial, dia belum bisa ibadah ibadah politik. Ya. Itu politik itu teman-teman, jika orangnya tahu ini amanah, dia menjadi ibadah politik. Ya. Jika tidak, maka nanti bisa jadi riba politik, bisa menjadi macam-macam. Ya. Tapi saat Allah Tabaraka Ta'ala memilih kita di bumi, ini adalah keadilan Allah kepada bangsa-bangsa alam di semesta. Jadi bangsa-bangsa alam di semesta itu banyak sekali. Ada bangsa para malaikat. Jauh sebelum mereka ada bangsa para nabi dan rasul. Ada bangsa wali-wali Allah. Ada bangsa nabat, hayawan, dan macam-macam. Ya. Dan kemudian Allah menyuruh kita untuk memimpin bumi, lalu menjadikan apa yang di alam semesta ini sebagai fasilitas. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah menjadikan apa saja di muka bumi ini sebagai fasilitas bagi kamu, ya. Tapi ini sebagai amanah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, apabila seorang raja, dia punya tentara, dia punya ulama, intelektual, dia punya dokter, dia punya rakyat. Tentara diberikan masjid. Ulama diberikan senjata. Lalu dokter diberikan ngurus rakyat. Ngurusin politiknya rakyat. Apa yang terjadi? Walaupun semuanya ini baik kan, kalau tentara dikasih ke masjid, kan bagus sholat. Tapi apa yang terjadi? Ini terjadi ketidakadilan. Jadi tidak adil itu memberikan sesuatu tidak sesuai dengan porsinya. Itu disebut tidak adil. Saya punya murid. Murid saya ada yang sudah setahun, ada yang tiga tahun. Lalu saya memberikan ilmu yang untuk orang yang tiga tahun kepada satu tahun. Ini juga tidak adil. Sebaliknya, untuk orang yang sudah lama, saya ngasihnya ilmu yang baru, orang baru datang. Ini tidak adil. Nah, ini sebagai ilustrasi saja. Berdasarkan itu semua, Allah SWT menyebut dirinya Al-Adil. Allah memberikan amanah kepada semua benda-benda di alam semesta sesuai tugasnya. Air ditugaskan untuk apa, pepohonan ditugaskan untuk apa, api ditugaskan untuk apa, ya. Udara untuk apa, manusia sebagai apa, jin sebagai apa, semuanya sudah Allah bagikan tugas. Pembagian ini bagian dari keadilan. Tapi di saat orang menerima amanah keadilan ini, ada yang menerimanya tidak dengan amanah. Nah, inilah yang akan kita tanggung jawabkan nanti di akhirat kelak, di hadapan Allah yang maha adil, dia sudah bagi semua sesuai porsinya, kenapa kita tidak menunaikan sesuai dengan yang dia titipkan kepada kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah, seorang guru juga mesti adil. Mursyid juga harus adil kepada muridnya. Oleh karena itu, mursyid-mursyid yang secara kerohanian langsung dibimbing oleh Allah Ta'ala tidak mungkin memberikan zikir yang monoton kepada murid-murid. Zikirnya pasti antara murid ini dengan murid ini kadang-kadang ada perbedaan. Angkakah, lamakah, formulasinya pasti ada perbedaan. Kenapa? Ini bagian dari nurul adil. Cahaya keadilan, ya. Dan hindari menggunakan ayat-ayat Allah untuk kepentingan golongan politik, karena itu bagian dari ketidakadilan, ya. Jangan menggunakan ayat mana saja untuk kepentingan pribadi, ya. Sahabat-sahabat, karena Allah, supaya al-adl nurnya masuk ke dalam diri kita, mari kita tiru itu, bersikaplah sesuai dengan porsinya. Halnya, inilah dikatakan Nabi dalam hadis Abu Daud, anzilun nas manazilhu, tempatkanlah seseorang sesuai dengan manzilahnya. Nah, inilah nurul adil yang masuk ke dalam diri Nabi, maka Nabi berkalam kepada mereka, para sahabat, agar bersikap sesuai dengan keadaan. Suatu kali Nabi SAW pernah menerima tamu, namanya Sa'ad bin Mu'az. Ketika Sa'ad bin Mu'az datang, beliau ini seorang pemimpin kaum,
Beliau seorang hakim di kaum. Apa kata Nabi? Umuli sayyidikum. Berdirilah kalian, hormati sayyidnya kalian. Inilah filosofi kenapa kita ketika mahal qiyam, berzanjian, atau tiba'an, kita kemudian berdiri. Ya. Ini mengilustrasikan penghormatan kita ketika baca salawat, seakan-akan kita menghadirkan Nabi ke dalam diri kita. Ya. Terserah antum meyakini Nabi benar-benar hadir atau tidak, ini tergantung jatah ruhaninya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita perpanjang, nanti ada orang sebelah yang gak senang dengan omongan kita. Ya. Baik, mari mulai adil ke dalam diri. Adil ke dalam diri, diri kita ini ada zahir, ada batin. Jika kita memperhatikan makanan zahir, kenapa tidak memperhatikan makanan yang batin? Baik, teman-teman, kita ini suka sekali mengisi pikiran ini, otak ini dengan intelektual, data-data kuat, data-data ilmiah. Kenapa kita tidak mengisi rohani kita dengan data-data kerohanian juga, keilmuan. Jangan hanya punya gelar zahir, tapi tidak punya kemampuan batin. Ya? Maka mulailah setiap malam minimal witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Ya, coba mulai. Enggak sanggup 1 rakaat. Lalu duduk sejenak, zikirkah, selawatkah, coba dilatih diri kita. Kemudian jika kita tahu diri kita ini sakit, kita datang ke dokter. Kenapa kalau kita tahu kalbu ini sakit, ciri-cirinya sholat tidak mulai tidak nyaman, zikir sudah mulai tidak lezat, kenapa tidak datang kepada ahlinya? Agar dia menyembuhkan kalbu kita, memberikan obat. Baik teman-teman yang mengenal Allah, mari adil ke dalam zahir kita, batin kita, akal, pikiran, tubuh ini, supaya Allah melihat kita sebagai hamba yang muksitin, dan Allah cinta, yuhibbul muksitin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersikap adil. Adil kepada diri, adil ke dalam dunia sekitar kita, adil ke alam semesta, Allah pun jatuh cinta kepada orang-orang. Itulah yang disebut hamba Abdul Adil. Nasrullah al-Afiyah, saya kembalikan kepada Pak Anas.